Pasukan Merah Trio Borneo adalah pasukan yang di bawah naungan Panglima Jilah atau Pangalango Jilah. Namun kali ini muncul salah satu pasukan yang dinamakan Pasukan Hitam dan dipimpin oleh Panglima Hitam. Panglima Hitam atau lebih dikenal dengan Panglima Nek Hitam adalah pemimpin dari Pasukan Hitam ini. Pasukan Hitam tidaklah seperti Pasukan Merah yang menyebar sampai ke pelosok negeri Tanah Borneo. Pasukan Hitam ini hanya berkembang di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Pasukan Hitam Dayak ini juga dikenal dengan salah satu komunitas pecinta budaya Dayak Salako. Mereka ini sama halnya dengan Pasukan Merah memiliki ciri khasnya. Jika Pasukan Merah memiliki pakaian yang serba merah dan dipimpin oleh Panglima Jilah Dayak. Namun, beda halnya dengan Pasukan Hitam berpakaian hitam dan memiliki ciri khasnya masing-masing dan dipimpin oleh Panglima ini hitam. Jadi Pasukan Hitam ini adalah salah satu bagian dari Pasukan Merah. Namun di dalam ini mereka memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka juga sama halnya seperti Pasukan Merah memiliki kekuatan-kekuatan mistis dari sang leluhur. Mereka juga sangat mencintai budaya Dayak sebagai warisan budaya dari sang leluhur Dayak.